Berikut ini cerita dari Kopda Ahmad Nofrizal, anggota TNI yang evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono pada Selasa 21 Februari 2023. Ahmad Nofrizal menjadi ramai diperbincangkan karena ia bergelantung untuk memastikan evakuasi Rusdi Hartono berjalan lancar saat ditarik dengan tali helikopter. Ia terlihat memeluk tandu yang memuat Kapolda Jambi saat diangkat ke helikopter yang sedang mengudara. Kopda Ahmad Nofrizal berasal dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara dan biasa disebut Korps Baret Jingga. Ahmad juga menceritakan proses evakuasi yang dilakukannya. Nofrizal mengatakan tidak ada kendala saat proses evakuasi berlangsung maupun setelah evakuasi. Ahmad Nofrizal juga mengungkapkan sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Nofrizal menambahkan ada upaya lebih saat melakukan evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan mengingat kondisi medan yang cukup ekstrim. Dia menyebut ketinggian dari dasar atau daratan ke helikopter sekira 75 feet. Berkat kecekatannya, orang nomor satu di Polda Jambi itu dievakuasi dengan aman setelah 54 jam berada di tengah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat itu. Polda Jambi mengonfirmasi seluruh korban helikopter yang mendarat darurat di Kabupaten Kerinci, Jambi telah dievakuasi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto. Ia juga mengatakan semua penumpang telah berhasil dievakuasi. Diketahui, helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi dan rombongan harus mendarat darurat di kawasan hutan Desa Tamiai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, Minggu 19 Februari 2023. Atas insiden tersebut, Kapolda Jambi berserta mendapatkan luka cedera di tangan bagian kanan.